Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Selamat malam kami ucapkan dari Stadium Darul Mamo, Kuantan, Pahang. Segalanya sudah pun terhidang dan bersedia untuk kita mengikuti pertempuran hebat di antara pasukan Malaysia menentang pasukan Myanmar. Sekuatan ke dalam untuk Rozaini. Rozaini terlepas. Rozaini, satu peluang kemasan tiba di depan kaki Rozaini sebentar tadi. Namun dia sedikit lewat untuk melakukan penyudahan. Makanan cantik untuk Pamela Rasul. Pamela Rasul terlepas. Tangkapan pertama Pao Ong terlepas melalui rembatan agak perlahan dari Pamela Rasul. David lincah pemain ini. Percubaan pertama dari David, namun tangkapan kemas dilakukan oleh Muhammad Izam Tarmizi. Tentuan pertama yang begitu kemas, dan di sinilah David tak memberi tekanan kepada Ruben, mempunyai ruang dan seterusnya melepaskan satu rembatan. Rozaini ke belakang untuk Wan Zek Haikal. Tamir Rasul menanti di sana. Syarul Azwari, Malaysia mengasak kubu Myanmar. Oh, nampaknya Rozaini tertampar bola menggunakan tangan. Dan dia juga turut terlanggar tiang gol. Namun begitu, pengadil dari Thailand, Titi Chai Nualjan, melihat Rozaini memegang bola menggunakan tangan dan dia dilayangkan kad kuning. Tamir Arasu berlegar dalam kotak penalti. Wan Zek. Satu percubaan tajam dilakukan oleh Wan Zek Haikal Wano. Satu tackle bersih. Bek Syahrul pantas mencari Wan Zek Haikal. Wan Zek Haikal ketika ini. Wan Zek Haikal. Peluang untuk Rozaini dan itu dia gol. Rozaini Abdul Rahman menggamatkan Stadium Darul Mamo. Menamatkan rembatan kencang Wan Zek Haikal. Malaysia mendahului Myanmar 1-0 ketika ini. Pujian harus diberikan kepada Fazlul Ikhlas yang berjaya menghalang larian solo yang dilakukan oleh Zimin. Dan di sinilah bagaimana Wan Zek Haikal menggunakan kebijaksanaannya untuk memberi tekanan kepada Anmeng. Telah diberi ruang oleh Anmeng melepaskan dah satu rembatan yang begitu padu. Penjuru ketiga Wan Zek Haikal. Tandukan dari Rozaini. Oh, satu teknik tandukan menarik dilakukan oleh Rozaini di sana. Satu sepakan mencium menarik, namun ruang yang diberikan oleh pemain pertahanan pasukan Myanmar yang tidak memberi tekanan langsung. Tamir Rasul untuk Wan Zek Haikal ketika ini. Rozaini menanti, Wan Zek lepas. Wan Zek! Oh, satu rembatan kencang dari Wan Zek Haikal, namun sedikit melewati palang gol. Satu tindakan bijak dilakukan oleh Tamir Rasul apabila melihat kedudukan Wan Zek, memperdayakan menggunakan kelembutan badannya. Serangan. Oh, tidak offside ketika ini. Koko. Koko di sana. Malaysia perlu berhati-hati namun ditepis oleh Izam Tarmizi. Koko. Sekali lagi Koko menggunakan kepantasannya untuk memperdayakan benteng pertahanan. Di mana Nick Syarul dan juga Fazlul Ikhlas perlu lebih berhati-hati ketika melakukan perangkat offside. Irfan Fazail ke dalam. Tandukan di sana terkena palang gol. Dan asalkan Tamir Rasul ke atas penjaga gol dipersalahkan. Oh, satu peluang menarik melalui tandukan Muhammad Fadli Syaz. Tekanan yang lewat dilakukan oleh Tu Ang dan memberi ruang kepada Irfan melakukan hantaran. Dan di situlah bagaimana Fazlul Ikhlas menggunakan ketinggiannya. David Tan, hantaran masuk ke dalam. Diselamatkan oleh Muhammad Tarmizi. Satu tandukan yang baik dilakukan oleh Koko tadi. Satu detik cemas. Satu hantaran kita menarik daripada David Tan apabila diberi ruang oleh Wan Zek. Junior Estar. Bola licin Junior Estar. Junior bergerak ke depan. Irfan Fazail menanti Junior Estar.
Gol pertama Junior Star untuk Malaysia di pentas Pesta Bola Merdeka. Dan gol yang akan dikenang oleh Junior Star. Bergemuruh Stadium Karomamo menyambut gol kedua pasukan Malaysia. Pujian harus diberikan kepada Junior Star yang sentiasa bekerja keras. Di mana kita perhatikan, walaupun sertaan pertamanya kurang berkesan, tetapi beliau terus memberi tekanan kepada pemain Myanmar. Beliau menggunakan kebijaksanaannya melihat jarak penjaga gol pasukan Myanmar yang meluruh keluar dan seterusnya melakukan rembatan dan melihat di manakah meletakkan sepakan yang dilakukan olehnya. Bahawa dia memiliki barisan yang lebih bersemangat. Antara dia dan Pak Sung Hwa, kreativiti mereka sentiasa diambil kira dan kini Malaysia menjurang Pesta Bola Merdeka ke-41. Satu kejayaan yang cukup manis untuk Junior Astal. Karena itu merupakan jaringan pertamanya untuk pasukan kebangsaan.